Kayak anak yang berisik sih. Warnanya bagus ya? Iya, bagus. Kayak serigala. Iya mah nggak boleh. Tapi emang iya, kalau yang rata-rata trauma gagal tuh emang pasti gagal lagi tuh ya. Kan saya bilang gini, kalau misalnya dirimu mau balikan tapi sifatnya nggak bisa dirubah percuma. Itu mau gak kalau balikan tuh, kalau dua-duanya bisa mengubah sifat ya mungkin insya Allah. Nah, tapi orang dua-duanya masih kayak dulu lagi sifatnya kayak gitu, sama-sama egois kan nggak bisa. Sekarang si ceweknya sengsara rembeng mulutnya ya, sama suami kayak gitu, suaminya dengkekan ya, nggak ada ininya lah. Dengkekan? Iya, suaminya kan dengkekan, jadi dengkekan tuh gampang marah tuh. Oh iya. Nah si ceweknya mulutnya sengsara rembeng. Jadi api sama api gitu tuh. Iya benar. Maksudnya nggak ada yang jadi air satupun. Atau jadi angin gitu ya. Kayak saya ya, kalau saya sih gini ya istilahnya. Istri saya lagi marah-marah tinggal pergi, nggak usah ikut marah. Karena kalau saya ikut marah ya sama-sama goblok lah. Gak mungkin ada jalan keluar. Gitu kan sih. Enggak yang marah balik marah. Wah, ya, gitu. Dia sih marah balik marah ya. Makanya kan saya ngomong kalau masih pacarannya masih bilang sayang-sayangan cuma. Kalau yang udah kirik anjing, tek ira. Tuh, udah kawin juga. Awet rajet sok.